Beginilah aksi Bribka Firdaus Febri Tri Suhardi, Babin Kamtibmas di Desa Kuala Rosan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, saat mengajar pengenalan angka kepada warga. Di tengah keterbatasan, Bribka Febri berinisiatif membuka kelas mengajar baca tulis karena banyak warga yang mengeluh buta aksara. Siswanya yang merupakan para orang tua hingga ibu rumah tangga ini antusias mengikuti pelajaran pengenalan huruf hingga berhitung. Aksi inisiatif yang dilakukan oleh Bribka Febri ini dinilai sangat membantu warga. Sebab dengan bisa membaca, berbagai informasi lebih mudah didapatkan. Ditambah lagi, sebagian besar murid yang merupakan ibu rumah tangga diharapkan dapat turut memberikan bimbingan ilmu bagi anak-anaknya. Dalam hal ini telah melaksanakan program prioritas Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik Polri dalam program PSCC. Dan sejalan dengan program Kapolres Sanggau AKBP Raymond M. Maseni SDK MH, yaitu Polres Sanggau Melayani. Hal tersebut saya implementasikan secara langsung dengan menjadi guru bantu dalam mengajar warga masyarakat saya yang buta aksara, dengan harapan dapat menghapus serta mengurangi buta aksara di wilayah Desa Kuala Rosan, serta mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju. Kalau ada program seperti ini, jadi mengingat kalau di daerah kita ini, Kuala Rosan, masih banyak ibu-ibu yang buta aksara. Terutama di RT 2 tuh memang ada yang tidak mengenal huruf sama sekali. Dari tadi itu kan kita undang yang dekat-dekat dulu, katanya karena terbatas. Jadi kita undang 5 orang. Ya, untuk kedepannya harapan saya program ini berjalan dengan baik agar ibu-ibu bisa mengenal huruf dan angka, supaya mereka bisa menghitung segala uang dan bisa membaca tulisan. Aksi Bribka Febri ini juga mendapat dukungan penuh dari Kapolsek Meliau. Diharapkan, aksi inisiatif serupa dapat memberikan contoh dan perubahan positif bagi warga. Polsek Meliau telah melaksanakan program Kapolres Sanggau AKBP Raymond M. Maseni SIKMH, yaitu Polres Sanggau Melayani. Yang kami lakukan adalah salah satunya diantaranya Babin Kamtibmas atas nama Bribka Febri telah melaksanakan proses mengajar terhadap warga desa binaannya di Desa Kuala Rosan. Program mengajar terhadap orang tua yang buta huruf diharapkan ke depan Kecamatan Meliau terbebas daripada buta aksara. Aksi yang dilakukan oleh Bribka Firdaus ini juga merupakan bagian dari tugas pelayanan Polri yang selalu ditekankan oleh Kapolres Sanggau demi mengentaskan problem masyarakat buta aksara. Anugrah Ignasia, Kompas TV, Sanggau, Kalimantan Barat.